Halo, assalamualaikum good people. Abang Puja sekarang mau nyanyi dulu. Mau nyanyi lagu-lagu ini, lagu yang orang tahu. Tik tik tik, hujan turun di atas genting. Airnya banyak, terus tidak terasa. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, hari ini tanggal 1 ya Januari 2020, Abang Fuji kena korban banjir, guys ya. Tadi abangnya mau jalan ke Blok M, mau makan bakso bujangan. Di Yosudarso kena banjir. Terus tadi di Imam Bonjol kena banjir lagi. Jadi banjirnya agak sedikit tinggi, guys. Jadi hampir nyampe selutut orang dewasa gitu. Jadi mobil abang punya kerendam. Akibatnya mobil abang PJ gasnya ngempos. Jadi nggak mogok, nyala mesinnya, cuma gasnya tuh ngempos. Jadi ditekan gas, diinjek gas tuh nggak ada tenaga. Jadi ya, akhirnya mau nggak mau, daripada nanti jalan ada apa-apa, jadi kita minggir ke jalan sini di Menteng. Imam Bonjol ya. Oke, bisa jalan sih, mobilnya bisa jalan. Mobilnya enggak mogok. Bisa jalan cuma enggak tenaga. Jadi mobilnya tuh pelan gitu, enggak kuat. Takutnya ketemu tanjakan ntar malah mati gitu ya. Jadi bahaya. Jadi gimana sih kalau misalnya orang yang udah capek terus tiba-tiba disuruh jalan kan kecapean gitu. Jadi enggak kuat mobilnya. Oke, ini akibatnya ya, kita kena menjadi korban banjir Jakarta Utara. Mana be, Cemong. Oke, tadi Abang Uji udah manggil Acemong sama apa Bara, dan Abang Uji udah manggil teknisi dari Daihatsu. Jadi nanti akan dijemput 30 menit lagi. Oke. Tungguin. Tabrak. Cepet. Abang. Cepet. Enggak dengan enak niat. Among. Tadi gua Among. Among Sudarso. Ini the best nih Cemong nih. Lihat babenya. Jemput babe dulu, mobilnya mati ya. Ini lagi mau dicek dulu. Babarak. Terima kasih Acemong. Acemong baik banget, ya ampun. Jauh-jauh dari Tanjung Priok ke sini buat nolongin aku. Among. Tadi gue Among nih. Sudarso. Ini the best nih Cemong nih. Lihat babenya. Jemput babe dulu, mobilnya mati ya. Ini lagi mau dicek dulu. Babarak. Terima kasih Acemong. Acemong baik banget, ya ampun. Jauh-jauh dari Tanjung Priok ke sini buat nolongin aku. Iya. Makasih Acemong. Babarak. Acemong jadi aku tambah lope deh. Ini Bang. Ini baru the best. Kalau kita susah seneng dia bantuin nih. Iya, heeh. Jadi kena ini, kena air. Jadi gini, kalau dia setelan otomatis injeksinya, kalau misalnya dia kena air kempos. Wis. Oke, good people, harap jadi, sabar Bapak, buat teman-teman semua Bapak, di Jakarta apa? Yang lagi apa? Ya, emang masih kebanjiran ya. Enggak apa-apa, anggap aja hujan yang jatuh dari langit itu buat kita di awal tahun adalah hujan berkat. Kan ada lagunya, Buci. Tahu enggak lagunya? Enggak tahu apa. Hujan berkat kan tercurah. Ya, jadi pokoknya tetap bersyukur ya, enggak boleh mengeluh walaupun hujan. Tapi tadi ada sedikit scary moment, agak udah. Ya, ada sedikit scary moment tadi ya, pas lagi mogok, terus kita lagi minggir, lagi diam-diam, tiba-tiba mobil kita ada yang ngetok. Iya, Bang. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi diketok, tok, terus kita langsung pada ngomong, waalaikumsalam gitu kan. Tapi nggak ada orangnya, guys. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, itu sahabat kita, negur kita gitu kan. Mungkin nanya ngapain kamu di sini gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi harus numpang-numpang. Iya. Oke, gimana kesan saya kena banjir? Ya begitu, tadi mau makan bakso bujangan, banjir di jalan, tiba-tiba mobil abang ngedet-ngedet. Bahasanya ngedet-ngedet ya. Ngedet-ngedet tuh bahasanya apa ya? Kayak orang lagi enak tuh. Ngedet. Itu bisa itu. Oke, baiklah, pokoknya buat teman-teman di Jakarta harus banyak sabar ya.
anggap aja ini tawakal ya. Please deh buat teman-teman semua Jakarta, jangan suka menyalahkan orang lain dalam kebanjiran. Iya, boleh, ya. Betul, nggak boleh. Nggak boleh menyalahkan orang, nggak boleh menyalahkan Tuhan, nggak boleh. Kita mesti menerima apa adanya. Iya. Ini cuma cobaan, dan cobaan cuma sebentar aja ya kan. Amin, dan iya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan lebih dari kekuatan umatnya. Iya. No, Babe Caca. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Cemong sama Babara. Jadi kita ada masalah nih, langsung telepon langsung datang. Tuh Babara. Anggap aja ini tawakal ya. Please deh buat teman-teman semua Jakarta, jangan suka menyalahkan orang lain dalam kebanjiran. Iya, gak betul, ya. Gak boleh. Oke, gak boleh menyalahkan orang, gak boleh menyalahkan Tuhan, gak boleh. Kita mesti menerima apa adanya. Iya. Ini cuma cobaan, dan cobaan cuma sebentar aja ya kan. Amin, dan iya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan lebih dari kekuatan umatnya. Iya. No, Babe Caca. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Cemong sama Babara. Jadi kita ada masalah nih, langsung telepon langsung datang. Tuh Babara. Biar sekalian orangnya datang, man.